Jakarta nih, kan? Isi mengaku kata. Nah, saya mau cerita sedikit begini. Saya tertarik dengan kata famos. Famos itu saya coba berdadinya dalam dua kata, family house. Jadi ini rumah bersama kita sebagai fans. Nah, karena rumah bersama, kita tinggal sama-sama. Kalau ada perbedaan pendapat, tolong kasih tahu bye-bye. Jangan tolong kasih tahu dengan emosional, atau berantakan. Jadi kalau rumah bersama, tolong ciptakan suasana komunikasi yang kalau tua panggil kakak, kalau muda, kalau sedang panggil teman, kalau muda panggil adik. Dan itu tidak ciptakan satu kompetisi yang membuat orang punya keakraban dalam rumah bersama ini atau keluarga bersama ini menjadi rusak. Saya sedikit terbagi sama pengalaman. Ketika saya ditanya tentang bagaimana fans ke Argentina, saya bilang Argentina dan saya itu bawaan orang. Bawaan sejak orang. Saya tidak kemudian besar baru rumah Argentina, tapi sudah orang dari lapenahin ibu saya ke Argentina. Sekarang ini tetap Argentina. Saya juga tahu teman-teman sudah punya pengalaman tersendiri-sendiri. Pernah saya menulis di grup, mari sama-sama kita coba berbagi pengalaman tentang kecintaan kita terhadap Argentina. Kebetulan struktur ad hoc atau struktur sementara yang dibentuk oleh ketua, sekretaris, fans ini, fans Argentina Jayapura, meminta kami untuk jadi penasehat. Pada prinsipnya kami sangat bersedia untuk menjadi bagian daripada rumah bersama Argentina ini. Teman-teman semua yang koordinator-koordinator, selamat sore. Kita punya perjalanan ini sampai dengan Desember. Satu pesan kita, momentum Desember juga akan membuat kita bisa sedikit memapa terpancing emosional kita. Walaupun memang kita fans Argentina, kita mungkin di grup tuh saling kasih ingat bagaimana berhati-hati dalam berkendara di jalan nanti, karena di samping kiri kanan ada pengguna jalan lain. Desember itu banyak aktivitas yang tinggi sekali. Orang ini bagus ingat terus supaya tetap bersupport terhadap tim kebanggaan kita Argentina, tetapi kita juga mengantar diri kita melewati tahun baru dengan selamat. Amin. Saya kira itu dulu yang bisa saya berikan. Nomor ada di grup, orang saling komunikasi. Kalau memang ada hal-hal setelah Piala Dunia kita orang mau lanjutkan, ya mungkin orang punya pemos Argentina itu mampu jaga sampai kita kopak apa saja penting sepanjang Argentina itu bermain kita memberikan support. Itu saja, ingat pemos itu saya bedakan dalam dua kata, saya pisahkan dalam dua kata, family house, rumah keluarga Argentina. Selamat sore.